Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Receiver ini ya, jikalau mengalami outputnya, ya pengeluaran untuk di televisi mengalami siaran radio seperti ini. Biasanya ini dampak ya dari terburu-burunya memencet tombol-tombol yang ada pada remote ini. Karena sedang iklan, ganti. Lantaran tidak pengen ketinggalan itu drama kesayangan atau sinetron kesayangannya ya. Apalagi sekarang ini banyak sinetron yang cukup bagus semua ya. Sangat digemari oleh ibu-ibu juga bunda-bunda yang lainnya. Bagaimana cara mengembalikannya? Kita siapkan sebuah remote receivernya ini. Kalau di sini ini sudah untuk tulisan sudah hilang. Itu kita mencari tulisan yang ada tulisannya TV atau radio karena posisi ini di posisi radio. Kalau di sini sudah hilang tulisannya, tapi kalau saya hafal ya, remote seperti ini, dia ada di bagian paling bawah di sini. Ini untuk memindahkan posisinya ke posisi televisi. Kita coba. Ya, posisi televisi ya. Ya, kembali ke posisi radio lagi. Ya, ini paling bawah. Iya, di sini. Ini kan ada 1 2 3. Kita pencet bagian yang paling bawah sebelah kiri ya, jika lo menghadap ke sini. Ini 1 2 3 sebelah ini. Kita pencet ke posisi iya, televisi. Cukup mudah bukan? Semoga tutorial ini bermanfaat bagi Anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.